tok pasa-pasa aku. Ora yak nang beli lucah. Terdapat segelintir individu yang suka membeli nombor plat kenderaan. Hinggakan ada yang sanggup berhabis jutaan ringgit. Apa yang penting bagi mereka adalah mereka akan berasa puas apabila berjaya memiliki nombor plat yang dikehendaki. Namun lain pula halnya dengan lelaki ini. Beliau kini mungkin telah berasa menyesal dengan nombor plat khas yang dibelinya pada tahun 2017. Semenjak beliau memiliki nombor plat tersebut, kenderaannya sering menjadi bahan jenaka orang awam. Eh, menata pengong mana ni mari? Ni, nyok kita tambah bisi ni. Alah bodohnya lah kejap eh. Tok pasal-pasal aku. Orang yang nombor plat lucah.